Gunung dan alam liar seakan memanggilku untuk kembali. Ada banyak pertanyaan yang tersimpan di hati. Untuk apa aku mendaki? Entahlah. Hingga saat ini jawabannya belum aku temui. Namun jiwa ini selalu bertekad untuk kembali mendaki dan mendaki. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk melakukan ekspedisi pendakian 33 gunung dan bukit di Sumatera Barat yang diberi nama Ekspedisi Atap Nagari. Ekspedisi Atap Nagari memiliki misi yang mumpuni, bukan sekedar mendaki tanpa esensi. Membuka, membersihkan, dan mendokumentasikan gunung atau bukit yang ada di nagari ini, serta memberikan motivasi untuk anak muda masa kini agar kembali ke alam dan segera membenahi kerusakan yang terjadi. Bukankah bumi yang kita tinggali ini sudah sangat terzolimi? Dan bukankah kerusakan yang terjadi ini adalah akibat tangan kita sendiri? Aku tidak tahu ekspedisi ini sukses ataupun terbengkalai. Namun satu yang pasti, aku akan segera memulai dan pada akhirnya nanti semuanya akan selesai. Aku mengajak kamu, kita, dan semua orang untuk ikut berkontribusi, memberikan sumbangsih moral maupun material demi suksesnya ekspedisi Atap Nagari.